get tongue tied, you trip over your words. Spend all of your young life on your tiptoes and it hurts. Feel like you break down every other day. You know it's okay not to be okay. Feels like you piss people off whenever you talk. Tired of this tightrope you walk. Dialing your way, way too hard on yourself. I don't know why you don't ask for help. Doesn't mean we're giving up the fight now. Good morning, YouTube. Apa khabar semua? Hari ini adalah hari pula. Hari ini merupakan tarikh dia adalah 13 Januari 2021. Dan seperti yang kita sedia tahu, kali ini ataupun hari ini adalah permulaan MCO ataupun PKP 2.0. Sekarang dia dah ada version dia dah serupa macam gambar Hollywood dengan gambar Tamil, macam gambar Rajinikhan, Indian 1.0, Indian 2.0. So sekarang kita kat MCO 2.0. Tapi ini bukan adalah satu perkara untuk bergurau, saya faham. Dan saya bukan bergurau tentang apa yang kita sedang lalui sekarang ni. So apa saya nak katakan adalah kita dah pergi ke stage 2 dah, yang bermaksud keadaan kita semakin ataupun kes di Malaysia semakin merosot akibat COVID. Dan kita dapat melihat angka-angka pun dah mencecah sehingga 3,000. Dan semalam 2 days ago Perdana Menteri kita pun dah mengumumkan kalau kita terus kita terus progres pada kadar ini, mungkin pada bulan April or somewhere kita akan mencecah 5,000 kes sehari dan seterusnya 8,000 kes sehari. So ini adalah satu perkara yang amat membimbangkan. Anyways guys, MCO is on, so stay safe, kita jaga kita. So amalkan tiga benda yang penting, iaitu sanitize sentiasa, amalkan menjalankan social, dan sentiasa pakai mask ataupun topeng muka semasa anda di luar. So moving on guys, anda mesti dapat lihat saya sudah lama tidak membuat vlog. So ada few benda yang menyebabkan saya tak dapat buat vlog sebelum ini. Benda ni terbang vlog sekejap ya. Alright, so sebab saya tidak dapat membuat vlog adalah satu, lepas MCO lepas saya dah start kerja. So which is a good thing. So bersyukur saya masih ada kerja lagi. So bagi anda yang di luar saya yang masih mencari kerja, saya doakan anda mendapat kerja secepat mungkin. And lagi satu sebab saya dah start kerja macam saya katakan tadi. Dan lagi satu tu, momentum dah lari lah guys, sebab dah lama pause kan. Masa nak start balik tu, dia dah tak ada macam mana momentum lah nak start balik tu. So and also guys, lagi satu sebab yang main reason lah saya tak dapat continue adalah saya dah hilangkan GoPro saya yang lama tu. So bukan hilangkan, saya dah misplace. So benda yang best tu, masa saya dah nak pergi beli GoPro 9 tu, saya buat last search kat dalam bilik saya, harap-harap dapat jumpa balik GoPro yang lama. And nasib baik guys, saya dapat jumpa balik. Dan kononnya dia berada dalam almari saya je. So we are back at it anyways guys, kita dah start vlog balik. So harap-harap vlog ini akan berterusan, harap-harap MCO akan ditukar kepada CMCO ataupun ataupun kita akan menurun kepada kadar zero and Malaysia akan free from COVID. So guys, sekarang ni kita nampak jalan pun dah lenggang. Jalan lenggang. And saya rasa ini sebab semua work from home. Tapi bagi saya, saya masih kena pergi ke office sebab saya berada dalam sektor essential katanya. And guys, so from the last video guys, mari saya nak cerita kan. Last video saya adalah saya pergi test ride BMW. Dan kalau tak silap saya, saya dah beritahu saya akan ambil motor yang baru pada vlog tersebut. And this is it guys, this is it. So motor yang saya ambil ataupun motor yang saya beli adalah motor Kawasaki Versys X250. Ya, yeah, dia adalah motor adventure touring. Adventure tu saya tak pasti, tapi boleh juga digunakan pada off-road. So saya tengok ada juga individu yang bawa motor ni ke off-road, ke jalan hutan, jalan sungai semua. So saya katakan dia ni adventure touring lah guys. So dah berapa bulan je saya ada motor ni? Saya rasa dah hampir 7 bulan guys, hampir 7 bulan. 7 ke? Mana ada 7?
yalah, almost 6 to 6 to 7 months dah saya ada motor ni. So, so far saya dah bawa motor ni pergi ke Penang, ke Melaka, ke yalah, paling jauh pun Melaka lah. And ada juga saya bawa sekali ke Kuala Kelawang ikut grup motor yang saya join sekarang ni, iaitu One Head Riders. So first ride pun dia pun dah bawa saya pergi Kuala Kelawang. Dan memang on lah guys, bawa motor ni saya rasa okay guys, not bad. Dia punya handling tu boleh, kalau nak main corner pun boleh juga. Tapi pasti anda dah tukar tayar semua, jangan guna tayar stock macam saya, nanti hancur lah guys. Bahaya lah, bukan hancur lah, bahaya lah kalau guna tayar stock tu. Ini mesti ada roadblock kat depan ni, guarantee ada roadblock. Aduh, it's okay guys. So front end kita pun is on their duty. So guys, sambil-sambil ke tempat kerja ni, saya nak bersembang sikit pasal motor ni ataupun pengalaman saya lah memiliki motor Versys X250 ni. So bagi saya guys, sekejap je. Alright, so bagi saya so far memuaskan. Macam saya beritahu, saya dah bawa motor ni pergi ke Penang, ke Cameron Highlands. So so far masa travelling tu tak rasa fatigue sangat, sebab dia position ni kita duduk upright, bukan macam motor sport macam motor SBK. So tak sakit badan. And also nak cerita pasal dia cruising speed tu, saya rasa comfortably guys, bukan comfortable lah, all the time, all the way you boleh pergi 135 km/h. And dia comfortable guys, itu bagi saya cruising speed dia tu, dia memang comfortable, tak ada apa-apa problem. And lagi satu, fuel consumption dia berbaloi guys. So fuel consumption dia tu memang bagus, sebab dari KL ke Penang tu boleh pergi full, satu full tank tu memang mencukupi. Itu pun kalau anda bawa dengan macam mana kita kata, bawa berjaga-jagalah, bukan all the way 140 macam tu. Nah, nanti memang tak cukup lah, sebab ada sekali tu saya pagi, awal pagi saya bertolak dari Ipoh ke KL. And all the way saya rasa saya memang full throttle all the way. Sampai ke KL dah minyak dah habis dah guys, so kena top up balik juga. And anything else, yeah, pasal accessory pula, apa yang saya dah pasang setakat ini adalah saya dah pasang satu phone charger kat sini. Sebab time kita travelling ni memang penting lah phone ni sekarang ni, sebab nak guna Waze. So saya dah pasang satu phone holder juga kat sini. Dengan ini bukan accessory lah, ini adalah apa kita kata, barang sembahyang lah guys. So sebelum kita beli motor, sebelum kita naik motor, kita buat banyak prayers. So that is this, untuk keselamatan kita sudah terjamin. And also guys, kalau anda nampak sini saya dapat satu headlight. So headlight ni memang terang guys, memang terang macam matahari guys. Kalau tak percaya, anda jumpa saya, anda boleh beli depan motor, saya boleh tolong onkan. Dia memang dia amat terang. So saya jarang gunakan ni sebab tak nak bagi kereta kat depan tu leceh sikit lah, sebab terang sangat kan. So saya gunakan ni hanya pada waktu malam, itu pun kalau tak ada kereta atau berjalan memang gelap-gelap baru saya gunakan. And overall guys, saya enjoy guys riding on this motor. Lagi satu benda guys, saya lupa, saya dah tukar windshield dia pun daripada yang rendah ke yang tinggi sikit. So nampak cantik, and memang saya tukar sebab function lah, bukan sebab nak nampak cantik. Sebab padahal hari tu pak kena ke dalam dada. So which is a good thing bagi saya. Yeah, and also kalau anda nampak tadi pasal saya tunjuk view motor ni, anda pasti sudah nampak saya dah tukar top box. Bukan dah tukar, saya dah pasang satu top box juga. So and also guys, saya satu benda, saya dah pasang crash bar juga kat sini. So in case motor jatuh ataupun apa-apa, tak adalah kena calar kat kereta punya cover set. So which is a good investment bagi saya. And also guys, kalau anda nampak odometer ni, dia ada tunjuk mileage berapa yang kita dah ride. Ini macam biasa, dia ada 6 gear, dia ada clock juga kat sini, which is a useful thing lah guys bagi saya. Masa kita riding tak payah, kadang-kadang kita tak pakai jam, so on the go kita boleh tengok time. And also ini dia adalah average fuel consumption. Dan kalau anda nampak kat sini, dia ada tulis eco yang bentuk triangle tu. Yeah, so kalau dia ada macam tu, maksudnya macam kereta lah guys. Dia kalau kita pergi slow-slow tu, dia eco mode, dia on automatic. So yang ni automatic. So kalau sekarang saya pula slow-slow tu, dia akan hilang dah.
so saya slow sikit, dia akan kembali balik eco mode. So as long anda maintain eco mode tu, saya rasa anda nak gunakan untuk ni sebagai daily ride ke kerja ke, dan weekend tu nak bawa girlfriend, wife, family, siapa-siapa nak pergi bersantai-santai pun, memang motor ni berbaloi guys. So and also guys, pasal harga pula motor ni, harga motor ni adalah RM23,000. Right guys, so motor ni saya beli kat Wilhelm, kat Motors kat Balakong, kat Ceras, kat Batu 11. Yes. So kalau anda pergi ke Wilhelm Motors, jumpalah Michael ataupun Jason. So memang dia bagi saya deal yang amat-amat bagus. I'm happy with the deal guys. So kalau bayaran bulanan tu ikutlah berapa yang anda bayar deposit. So kalau anda bayar deposit tinggi, mungkin bayaran bulanan dia dalam 300-400 macam tu. Kalau kurang sikit, mungkin dalam RM500 sebulan. Saya rasa kat Wilhelm tu dia ada juga package no down payment. Bukan no down payment, dia akan bagi voucher RM2,000. So voucher tu anda boleh guna untuk down payment. So anda boleh terus ambil motor ni, dan mungkin bayaran dia saya rasa dalam RM400 lebih kot, kalau tak silap saya, kalau macam tu. Yes, so service kat Wilhelm tu nama bagus. Saya dah buat first service saya at about 987 km macam tu. So untuk service saya memang gunakan rock oil lah guys. Saya prefer rock oil, sebab untuk LC pun saya memang guna rock oil juga, sebab saya rasa rock oil tu memang dia punya minyak hitam tu bagus sikit, dan lepas dah tukar tu memang rasa macam efficient sikit lah kita punya riding semua tu. Engine pun rasa smooth je. Yeah, so future guys, future pula apa yang saya nak buat, saya nak tambah satu tempat nak letak botol air kat tepi ni. Boleh, saya tak payah buka top box each time saya nak minum air. And mungkin saya nak tambah speaker, right guys? Saya nak tambah speaker guys, sebab saya tak suka menggunakan intercom. Bukan tak suka, saya just rasa kalau guna speaker tu nampak best guys. Sebab saya pergi ni bukan laju-laju sangat pun, pergi flow-flow santai-santai je. So bagi anda yang menonton channel ni, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe juga. Dan click the bell icon ya, yeah? So in future kalau apa-apa update, apa-apa video saya post, anda akan menjadi orang pertama yang dapat notifikasi kat anda punya telefon bimbit atau mana-mana device yang anda gunakan. And also guys, bagi yang anda yang dah sebelum ni ada beli speaker ke apa-apa, ataupun anda pasang external speaker, bluetooth speaker kat motor anda, kalau anda apa-apa recommendation, boleh juga tolong rekomendkan kat saya. Saya nak pasang satu. Tolong rekomendkan kedai mana anda beli dan kedai mana anda pasang, dan brand yang anda gunakan. Ya. Yeah. So saya nak pasang dua speaker bluetooth kat sini. So phone, so bolehlah kita dengar lagu sambil riding. And kalau nampak guys, dia punya side mirror ni memang besar guys. Bukanlah besar tak cantik, dia besar and cantik. Dia memang fit kita punya touring style ni saya rasa. And next part guys, pasal cushioning dia. Ya, pasal cushion dia. So pasal cushion ni saya rasa dia decent lah guys. Bukan comfortable sangat, bukan tak comfortable sangat, dia just decent sahaja. So kalau long riding tu adalah rasa sakit-sakit sikit kat kita punya back tu. So main back tu saya bukan maksudnya pinggan je, saya maksud bukan saya punya backside tu dia rasa kebal sikit. So kalau saya ada juga follow group Meet E versus XCOM, dia ada group WhatsApp untuk motorcycle ni, banyak otai kat situ. So saya tengok banyak juga orang yang dia dah tukar dia punya cushion, dia buat custom made, dia bagi rendah sikit ada, and dia also bagi comfortable sikit. So kalau long riding tu rasalah macam comfort sikit lah, tak rasalah punggung anda tu kebas-kebas apa-apa kan. Itu adalah satu. And also overall guys, macam saya bagi tahu lah, dah berfikir saya dah bagi tahu, saya dah enjoy yang motor riding ni. And so far no complaints. And so bagi anda yang kat luar sana yang memikirkan sama ada nak ambil ke tak nak, kalau anda punya budget tak tinggi sangat dan anda tak mempunyai lesen V-full, saya rasa motor ni amat-amat berbaloi. Sebab full tank pun saya rasa dalam RM30 macam tu je. And dia boleh last anda for about a week kalau anda pergi tak jauh sangat lah. Kalau pun nak kena saja daily ride pandu slow-slow tu, memang dalam 5 hari tu cukup jugalah minyak full tank ni. And also bagi anda yang saya katakan bukan nak bagi ride setiap minggu, yang bagi ride sebulan sekali atau 2 minggu sekali,
anda nak bawa anak-anak ke, family ke, wife ke, girlfriend ke, sesiapa lah guys. Long story short, motor ni juga boleh. Saya rasa dia fit lah anda punya usage. So that's it guys. And ada juga saya tengok video-video lepas, ada banyak individu, banyak orang yang follow channel saya. So first thing first, thank you guys untuk follow channel saya. Dan ada juga banyak antara anda yang minta buat comparison antara BMW F900 XR, Ducati Multistrada dengan Triumph Tiger 900. So saya belum lagi buat, and hopefully saya akan pergi ke test ride, ataupun ada anda-anda yang boleh tolong saya, apa kita kata, arrange test ride untuk tiga motor ni. Saya amat tolong contact saya PM3. So saya nak buat satu video pasal tentang comparison tiga-tiga motor tersebut. And anything else, what else did I miss guys? Yes. So hopefully guys, lepas ni saya akan buat lebih banyak channel, and lebih banyak videos. And stay tuned guys. So sehingga ini sahajalah saya rasa vlog untuk hari ini. And hari ni ada 13 Januari 2021, MCO 2.0 dah bermula. Anda kat luar sana, stay safe, stay home. Kalau ada hal mustahak baru keluar rumah, jangan pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, macam Perdana Menteri kita kata. And hopefully keadaan di Malaysia akan pulih sepenuhnya. Hopefully kita dapat berjumpa di video seterusnya guys. And hit the subscribe button and bell icon, and stay tuned guys. And sehingga kita jumpa di video seterusnya. Terima kasih. Sampai salam Sawadee. Ciao guys, ciao. It's alright, doesn't be alright. I know you have hopeless days and sleepless nights. You work in a job that you don't even like, and it got so dark you can't see the lights. They don't know what you feel inside, then I can't say that I do too, but I'd like to get to understand.